Pelakon veteran Noelia Ghani 71 gembira kerana dapat berlakon semula selepas 3 bulan menganggur akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Mesyuarat PKPB lalu. Menurut Noelia, dia mula menjalani penggemaran drama bersiri bertajuk Keluarga Pasar arahan Azmi Hanta. Alhamdulillah, sudah lama saya tunggu detik untuk kembali berlakon dan kini sudah jadi kenyataan. Perasaan teruja saya itu sukar digambarkan. Paling bermakna apabila saya dapat bekerja untuk cari rezeki sendiri. Ketika PKP, saya jadi hilang punca kerana bergantung sepenuh masa kepada lakonan dan tiada penempatan lain seperti meniaga atas talian. Melalui drama ni, Noelia melakonkan watak Nik Kasih, manakala pelakon lain yang terlibat antaranya seperti Wati Elin, Azri Iskandar dan Amiza Aznan. Pelakon yang boleh dikenali sebagai Joya melalui siri Opa ini turut bersyukur menerima bantuan makanan daripada Persatuan Artis dan pelbagai pihak yang prihatin. Saya hargai apa yang diberikan. Tapi kita semua tahu, duit juga penting untuk pelbagai kegunaan antaranya untuk membayar bil. Menjauh sewa rumah ada penangguhan. Saya sentiasa berdoa supaya dibenarkan keluar bekerja kerana sudah biasa bekerja. Apa yang berlaku memang perit dan bukan saya seorang sahaja yang melaluinya. Diharapkan wabak seperti ini tidak berulang lagi pada masa akan datang. Sebelum ini, Noelia pernah menerima bantuan dari Baidul Mal tetapi tidak lagi sejak Januari lepas. Dia turut memohon bantuan Prihatin Nasional BPN yang diumumkan kerajaan dan menerima berita gembira apabila permohonannya berjumlah RM800 diluluskan.